Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Serba Murah ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku menemukan antena yang sudah rusak, yang sudah lesung ya, sudah peyat-peyat kayak gini. Ini aku akan mencoba untuk membenerinnya dan membersihkannya ya teman-teman. Apakah antena ini masih berfungsi ya? Jadi aku akan merapikan ini dan membersihkan kotor-kotorannya. Tadi saya menemukan di jalan ya teman-teman. Dan sudah dibuat apa? Sudah dibuang ya. Kita lepas dulu ininya, tempatnya. Dan dalamnya masih bagus ya, belum ada yang berkarat ya teman-teman. Nah, kita bersihkan ini dulu. Aku memakai pembersih kaca ya teman-teman. Kita semprot-semprotkan. Bisa dilap pakai tisu atau pakai kain-kain ya teman-teman. Dilap sampai bersih ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman, biar gak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Nah, ini udah kelihatan bersih ya teman-teman, daripada sebelumnya tadi ya. Ini udah bersih. Nah, ini udah aku luruskan semuanya. Kita mencoba untuk membongkar ini ya, kita luruskan sambil kita bersihkan ya. Nah, ini kita luruskan pakai tangan aja ya, nggak usah pakai apa-apa. Ini kan karena lentur ya, kita bisa rapikan pakai ini. Maaf ya teman-teman agak berisik karena ini lagi dekat jalan raya ya. Nah, ini sambil kita bersihkan ya teman-teman. Lalu kita pasang lagi ya. Nah, ini udah semuanya, kita pasang lagi ke badannya ini ya. Nah, kita saatnya untuk mencoba apakah antena ini masih berfungsi atau masih gambarnya jernih ya. Yang sudah dibuang, yang tidak terpakai, kita coba apakah ini masih bisa ya, apakah ini karena rusak atau karena nggak mau benerin ya. Soalnya tadi kumuh banget ya teman-teman, dan kotor banget ya, dan bengkok-bengkok semuanya. Nah, aku nyalain ya TV-nya. Ini
ini belum tanpa antena ya teman-teman. Nah ini antena yang aku bersihin dan aku benerin tadi ya. Kita coba dulu apakah masih bersih ya, atau masih bersih atau masih jernih. Wish, masih jernih teman-teman. Tuh gambarnya jernih banget ya nih. Ini karena efek kamera ya teman-teman. Jadi gak bisa jernih banget ke dalam rekaman ya. Ini hasilnya benar-benar masih jernih teman-teman. Nah, jadi kita jangan asal buang-buang antena yang nggak dipakai teman-teman. Kita lihat dulu apakah kondisi antena ini masih bagus. Kalau masih bagus kita simpan. Jika tidak bagus ya, kalau benar-benar rusak ya kita buang aja ya teman-teman. Oke. Okay.